Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita, Mas U KDR. Nah, oke teman-teman, uh, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya teman-teman, terkait dengan uh, tambahan waktu ya teman-teman ya. Jadi, uh, istilahnya diperpanjang ini untuk teman-teman yang belum melakukan entry nilai rapot atau belum verifikasi nilai rapot. Nah, ini dikarenakan teman-teman uh, ketika anda mau melakukan pengambilan pin ya, pin uh, ppdb ya teman-teman, itu teman-teman tidak bisa dikarenakan belum melakukan verifikasi nilai rapot baik nah, nanti bagaimana cara melakukan verifikasi nilai raport? Nah, karena e, ini sangat penting ya teman-teman ya. Karena bagi teman-teman yang tidak memiliki PIN tentunya tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman bagaimana cara kita melakukan e, entry nilai rapot untuk melakukan pengambilan PIN. Nah mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman langsung saja ya Jadi ini menanggapi dari uh, banyaknya keluhan dari siswa ya Ternyata masih uh, banyak yang belum melakukan uh, verifikasi rapat ya teman-teman ya Nah kalau kita lihat teman-teman untuk jadwal verifikasi uh, nilai rapat ya Kalau kita lihat uh, di sini ya teman-teman ya Jadi untuk verifikasi nilai rapat itu sampai dengan tanggal 14 April ya. Nah, ternyata kemarin juga banyak juga yang teman-teman yang belum melakukan uh, verifikasi nilai raport Nah, terus berikutnya teman-teman untuk verifikasi nilai rapor itu ditambah lagi ya atau jadwalnya diundur lagi itu sampai dengan 17 April uh, jam 12.00. Nah, ternyata teman-teman juga banyak juga teman-teman yang mungkin uh, kurang informasi atau bagaimana ya. Ternyata banyak juga teman-teman yang belum melakukan verifikasi nilai raport. Nah sehingga di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi ya bahwa untuk verifikasi nilai raport dalam hal ini nanti teman-teman harus mengentry nilai rapornya sendiri ya. Karena kalau teman-teman saat pengambilan PIN ya itu ternyata teman-teman tidak bisa ya yang sebelumnya itu sudah ditutup ya karena teman-teman belum melakukan verifikasi nilai rapor. Nah. Kita akan membahas teman-teman bagaimana cara kita untuk melakukan verifikasi nilai rapor ya dalam hal ini nanti verifikasi nilai rapor kita akan melakukan upload data ya atau upload foto rapor. Nah, sebelumnya teman-teman sebelum kita melakukan uh, entry nilai rapor ya teman-teman harus mempersiapkan foto rapornya dulu ya. Nah, foto ini teman-teman bisa foto asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir ya. Pastinya teman-teman harus paham bahwa foto itu nanti hasilnya harus jelas ya dalam artian tidak blur, tidak buram sehingga nanti ketika di zoom hasilnya tetap bagus ya. Jadi teman-teman siapkan dulu ya kelas 10 ya semester 1, terus nanti berikutnya kelas 10 lagi semester 2. Terus kelas eh, 8 ya semester 1, kelas 8 semester 2 dan juga terakhir kelas 9 semester 1. Jadi teman-teman sebelum melakukan pengambilan pin atau pengentrian nilai rapor, teman-teman harus menyiapkan 5 foto ini. Nah, lima foto ini teman-teman harus berformat JPG, jpeg atau PNG ini format foto ya teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman memfoto itu formatnya sudah uh, format JPG atau jpeg. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Yang penting teman-teman menyiapkan lima uh, nilai ya, lima foto uh, dari semester 1 sampai dengan semester 5 Nah, ukuran minimalnya adalah 200 kb teman-teman ya. Jadi setiap uh, foto, setiap lembar ini itu ukuran minimalnya adalah 200 KB dan ukuran maksimalnya itu adalah 2 mp itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. ya jadi teman-teman harus mempersiapkan ini dulu. Nah kita lihat dulu teman-teman di sini ya e, nanti bagaimana cara mengisinya ya kalau kita lihat di sini itu sudah tidak ada yang namanya verifikasi nilai rapor. Nah bagaimana cara kita untuk melakukan entry atau verifikasi nilai rapor itu? Nah Sebelumnya mungkin teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi e, informasinya terkait calon siswa yang belum verifikasi rapor ya, menindaklanjuti masih banyaknya siswa yang belum melakukan verifikasi rapor. Sesuai informasi dari tim teknis PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bahwa bagi calon siswa yang belum melakukan verifikasi nilai rapor ya, mulai hari Selasa tanggal 27 April 2021 dapat melakukan entry ulang nilai ya dan mengupload foto rapornya. Jadi artinya teman-teman yang mungkin sudah dientrikan oleh sekolahnya, tetapi teman-teman belum melakukan verifikasi nilai rapor, jadi nanti teman-teman harus mengentri sendiri ya. Jadi nilainya dientri sendiri. Setelah itu teman-teman harus mengupload foto rapornya ya sebagai bukti bahwa entrian atau data yang anda masukkan itu sesuai dengan rapor aslinya. Oke, ya bisa dipahami ya. Nah terus caranya bagaimana teman-teman? Nah caranya ya teman-teman kunjungi saja di sini ya laman ppdvjatim.net. Nah berikutnya teman-teman pilih di menu pra pendaftaran. Nah berikutnya teman-teman pilih di ambil pin ini. Nah ambil pin teman-teman eh, harus memilih ya teman-teman itu lulusan Jatim tahun 2021 atau lulusan Jatim tahun sebelumnya atau lulusan Jatim eh, atau lulusan luar Jatim. Nah di sini nanti teman-teman harus memahami ya kalau teman-teman lulus tahun ini ya berarti teman-teman harus memilih lulusan Jatim tahun 2021. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan tahun lulusnya. Ya, kita contohkan di lulusan Jatim tahun 2021. Nah, berikutnya teman-teman harus mengisi ini ya, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, nomor induk siswa nasional, tanggal lahir, dan juga mencentang capta Ya, ini penting ya. Nah, setelah itu teman-teman ya setelah di uh, cek captanya ya. Ini setelah dicentang captanya, teman-teman harus uh, klik login ya. Di sini teman-teman harus klik login. Nah, setelah klik login, teman-teman langsung ya. Jadi teman-teman tuh langsung diberikan halaman pengisian nilai rapor. Jadi teman-teman e, mengisi rapor itu sekaligus mengambil pin. ya bisa dipahami ya. Jadi jika rapor belum diisi sekolah asal atau belum diverifikasi oleh siswa, ya maka mengisi nilai rapor dan unggah berkas foto rapor sesuai ketentuan format ya. Formatnya sudah kita jelaskan tadi untuk tipe filenya dan ukuran filenya. Berikutnya teman-teman harus melanjutkan proses sampai dengan selesai ini ya jadi teman-teman nanti harus pertama setelah login teman-teman mengisikan nilai rapor ya nilai rapor yang diisikan adalah semester 1 sampai dengan semester 5 itu teman-teman harus memiliki 5 foto nah tetapi teman-teman jika akselerasi ya jika anda siswa akselerasi itu hanya disertakan 3 foto saja ya jadi semester uh, 3, 1 sampai dengan 3 ini ya jadi teman-teman harus memilih apakah teman-teman itu -teman akselerasi atau bukan kalau bukan teman-teman mengupload 5 semester kalau akselerasi teman-teman mengupload 3 semester oke ya teman-teman bisa dipahami ya nah berikutnya teman-teman nanti tampilannya langsung kosong seperti ini teman-teman ya ini jadi teman-teman harus menginputkan nilainya satu per satu nah setelah teman-teman menginputkan itu yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman ya jadi yang perlu diperhatikan adalah ini ya jika nilai berupa bilangan koma ya jadi nanti misalkan 80,2 90,6 atau dan seterusnya maka bilangan koma itu tanda koma diganti dengan titik ya misalkan contohnya 89,00 itu diganti menjadi 89.00 jadi hanya pengisiannya ya jadi teman-teman harus mengisi semuanya ini diisi diisi secara mandiri ya karena teman-teman belum melakukan verifikasi nilai nah berikutnya teman-teman di sini setelah diisi ya jadi teman-teman sudah mengisi ini hanya contoh saja teman-teman setelah teman-teman mengisi nilai semuanya Ya, ini tadi yang perlu diperhatikan. Nah, teman-teman harus mematuhi ini eh, apa misalnya, format fotonya itu harus berupa format JPG, JPEG atau PNG. Ukuran minimum berkas yang diperbolehkan adalah 200 KB ya minimalnya, terus maksimalnya itu adalah eh, 200 eh, 2 MP. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Setelah teman-teman mengentri nilainya sendiri ya, teman-teman selanjutnya adalah mengunggah fotonya. Jadi teman-teman sudah mengentrikan, ini sudah dientri semua. Teman-teman langsung menekan browse. Jadi, eh, rapot atau foto rapotnya semester 1 sampai dengan 5 itu di, diunggah di sini. Klik aja browse. Ya, berikutnya teman-teman langsung eh, akan muncul sebuah ini ya. Sebuah notifikasi ya, teman-teman pilih tambah file. Di sini ya. Klik tambah file, teman-teman nah, langsung masukkan pilih soal file. Ini kita menggunakan komputer ya, teman-teman ya. Nanti eh, kalau di HP bisa disesuaikan. Intinya teman-teman harus memilih file nilai rapotnya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya. Terus di sini teman-teman ini kasih contoh, eh, kita kasih contoh ini filenya ya. Jadi filenya ada 5, ini banyak ya. Jadi teman-teman nanti memilih semester 1 sampai dengan semester 5. caranya satu-satu ya. Jadi dipilih satu, klik open berikutnya teman-teman ditambah lagi ya. Jadi ditambah file, tambah file sebanyak 5 kali. Ya, kalau sudah 5 kali, nah ini ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 Jadi ya, ada 5 file Jadi ada 5 semester ya Jadi semester 1, 2, 3, 4, dan 5 Berikutnya teman-teman klik aja unggah Mulai unggah Nah setelah teman-teman klik mulai unggah Nanti akan ada proses seperti ini teman-teman ya Ini proses upload ya teman-teman ya Ini jadi di upload Nah setelah di upload Nanti kalau sudah selesai Ya teman-teman lah -teman, ini contohnya ini akan muncul ini file uploadnya ini bisa dicek Terus file raportnya ini rapor 1, 2, 3, 4, 5 ini biasanya acak teman-teman ya, tidak urut. Biasanya rapor 1 ini bukan semester 1 ya, dia bisa semester 4 atau mungkin semester 5 atau mungkin semester 2. Nah itu tidak masalah ya, jadi ini tidak apa-apa. Pak misalkan tidak urut 1, 2, 3 bagaimana tidak apa-apa, yang penting ada 5 semester itu. Oke teman-teman bisa dipahami ya. Nanti setelah muncul seperti ini teman-teman bisa klik berikutnya. Nah ini adalah pesan kesalahan teman-teman ya nah ini pesan kesalahan ini kalau file raport yang diupload itu terlalu kecil itu juga akan ditolak terus kalau file yang terlalu besar itu juga akan ditolak jadi teman-teman harus paham di atas 200 KB dan tidak boleh lebih dari 2 MP ini ya maksimal 2 MP Oke, selanjutnya teman-teman setelah mengisi nilai rapor ya, teman-teman harus klik proses berikutnya. Nah, teman-teman nanti ada sebuah notifikasi apakah Anda sudah yakin dengan isian atau entrian nilai rapornya. Ya kalau teman-teman sudah yakin terhadap entry nilai rapornya teman-teman bisa klik ya saya yakin Ingat ya ini tidak boleh uh, keliru ya karena tidak bisa diulang Nanti kalau keliru bisa ditolak berkasnya ya Nanti teman-teman harus memperbaiki berkasnya lagi Oke ya teman-teman paham ya ini klik ya saya yakin Nah setelah itu teman-teman langsung diarahkan dalam pengisian uh, kartu kakaknya Teman-teman nanti uh, juga harus menyiapkan kakaknya ya Jadi kakaknya harus disiapkan dengan ukuran yang sama ya Minimal 200 kb maksimalnya 2 mb Silakan nanti teman-teman diisi ya pengisian data kartu keluarganya teman-teman menggunakan e, SKD ataupun teman-teman menggunakan KK itu tergantung jenengan, e, tergantung kalian semua yang tentunya teman-teman sudah paham ya apa dari persyaratan e, SKD teman-teman nanti bisa menggunakan KK, pindah tugas non guru atau dari ponpes atau panti atau menggunakan SKD karena bencana alam atau sosial ya teman-teman nanti silakan disesuaikan sip ya jadi isian kakak silahkan diisi ya nanti ini teman-teman uh, nanti mengunggah file kakaknya setelah file kakaknya diunggah ya ini sama ya ini kalau ada uh, file kakaknya misalkan kekecilan atau terlalu besar nanti ada notifikasi kesalahannya oke ya nah berikutnya apakah anda sudah yakin ini konfirmasi pengisian data keluarga ya uh, mulai dari alamat mulai dari RT RW ya terus mulai dari apa namanya nick dan seterusnya ya ini kalau teman-teman sudah yakin silahkan pilih ya saya yakin ini sangat penting ya teman-teman ya kalau misalkan salah silahkan diperbarui di belum yakin kalau sudah yakin teman-teman bisa klik ya saya yakin nah berikutnya teman-teman sama ya setelah mengisi data keluarga teman-teman mengisi lokasi ya lokasinya ini teman-teman harus eh, diperkecil ya biar alamat sekitarnya kelihatan nanti kalau sudah kelihatan teman-teman bisa menentukan titik lokasinya di mana lokasi anda sesuai dengan kal, e, alamat yang ada di kartu kakak ataupun surat keterangan domisilinya ya. Setelah menentukan lokasi teman-teman ingat ya ini semua setelah dilakukan tidak bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus datanya harus benar dan juga lokasi rumahnya harus sesuai dengan lokasi alamat yang ada di kakak atau surat keterangan domisili. Jika lokasinya sudah dipilih, pilih e, klik aja pilih lokasi nanti teman-teman bisa lanjutkan proses ya klik lanjutkan proses. Nah, berikutnya setelah klik lanjutkan proses teman-teman teman-teman harus ada konfirmasi lagi ya, apakah Anda yakin bahwa e, lokasi rumahnya itu sudah sesuai dengan alamat yang ada di KK atau dengan SKD. Nah, jika teman-teman sudah yakin ya, teman-teman bisa klik ya saya yakin. Nanti setelah semua ya yakin, teman-teman harus mengirim datanya. Nah, Teman-teman ini setelah data dikirim nanti data itu akan diverifikasi ya oleh tim verifikator ya dari SMA atau SMK negeri terdekat ya. Itu nanti teman-teman juga kita juga tidak tahu e, masuk di sekolah mana, apakah di SMA atau SMK untuk e, proses pengajuan PIN-nya. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kalau teman-teman sudah yakin datanya sudah benar semua, teman-teman bisa klik ya kirim data. Nah, setelah itu teman-teman ini sudah selesai ya, statusnya sudah terkirim, jadi pengajuan Anda mulai dari pengajuan nilai ya, nilai raport, dan juga uh, isian data kartu keluarga atau KK atau mungkin SKD ya, terang domisili, itu sudah berhasil di, uh, sudah berhasil dikirim ya, dikirim ke tim verifikator. Berikutnya teman-teman harus menunggu ya, status verifikasinya menunggu ya, dalam proses verifikasi berkas dan rapor. Cek ulang 2 sampai 3 hari kemudian lakukan login ya dan menu ambil PIN untuk melihat status verifikasi Anda. Jadi teman-teman nanti harus uh, mengecek lagi apakah pengajuan Anda, pengisian data rapor dan juga uh, identitas kakak dan lain-lain itu benar atau salah. Nanti teman-teman harus mengecek kalau diterima maka PIN akan terbit, jika ditolak teman-teman harus melakukan perbaikan. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya dan semoga bisa bermanfaat. Teman-teman harus memanfaatkan waktunya, ya. Jadi, tidak usah tanya, Pak, kapan terakhir uh, melakukan entry nilai raport, ya, segera dilakukan biar cepat selesai dan teman-teman bisa mendapatkan PIN sehingga teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini, ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya, Kiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.